سنته وقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Tufadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, sekalian para alim ulama, para hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan barakah ini, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi dihimpunkan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ataupun tazkirah melalui kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lihat satu bab yang baru di muka surat 203, selamat meniti siratal mustaqim, dan sifatnya orang yang didukung ketika meniti dan perkara-perkara yang berkaitan dengan siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dan yang lainnya berkata bahawa tidak akan ada yang lalu di atas siratul mustaqim kecuali telah ditanya di 7 jambatan penyeberangan sebelumnya. Di jambatan pertama, seorang akan ditanya tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawabnya adalah syahadah, yakni tiada Tuhan selain daripada Allah. Apabila hamba tersebut ikhlas dalam perkataan dan perbuatannya, maka ia akan boleh melalui jambatan tersebut. Kemudian pada jambatan kedua, ia akan ditanya tentang sembahyang. Apabila ia melaksanakannya dengan sempurna, maka ia akan boleh melaluinya dengan selamat. Kemudian pada jambatan yang ketiga, ia akan ditanya tentang puasa Ramadan. Apabila ia mengerjakannya dengan sempurna, maka ia akan selamat. Pada jambatan keempat, ia akan ditanya tentang zakat. Apabila ia telah menunaikan zakat dengan sempurna, maka ia akan lalu dengan selamat. Pada jambatan yang kelima dan keenam, ia akan ditanya tentang melaksanakan haji dan umrah. Apabila ia menunaikan keduanya dengan sempurna, maka ia akan lepas. Lalu pada jambatan terakhir, dan inilah jambatan yang paling susah untuk dilalui, ia akan ditanya tentang mengzalimi orang itu. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perkara sam'iyat dan ghaibiyat, yakni perkara yang hanya kita dapat terima maklumat melalui Al-Quranul Karim dan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berkenaan dengan sirat. Satu tempat, satu perjalanan yang sukar, yang jauh, yang akan dibentuk oleh Allah jalan ini dengan bentukan yang berbagai-bagai. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siratal mustaqim mesti dilalui oleh semua manusia. Walaupun ada di antara para alim ulama yang mengatakan kumpulan kufar yang dikerah oleh Allah terus ke dalam neraka ini,
tanpa siratal mustaqim, terus dimasukkan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Yang paling kuat yang dipegang di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap orang manusia akan melalui siratal mustaqim. Ada manusia yang melepasi siratal mustaqim ini dengan pantas. Bukan sahaja pantas, dilebarkan oleh Allah siratal mustaqim ini sehingga di sudut mubalaghahnya sayup mata memandang luas. Bukan saja di menaiki kenderaan-kenderaan yang disediakan oleh Allah, tetapi dia diiringi oleh para malaikat Allah untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam kumpulan ini, dan wal a'yazu billah, kita minta berlindung daripada Allah daripada menyeberangi siratal mustaqim, dan Allah jadikan sirat ini lebih halus daripada sehelai rambut yang dibelah tujuh, ataupun lebih halus daripada mata pedang. Wal'iyazu billah. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah diambil kesimpulan berasaskan kepada hadis-hadis yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebut di dalam hadis-hadis berkenaan dengan sifat selepas daripada manusia dihitung di alam mahsyar. Di sana disebut berkenaan dengan siratal mustaqim ini banyak hadis-hadis daripada baginda. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia simpulkan perkara ini. Lalu dia sebut bahawa manusia ini akan berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan di tujuh jambatan. Bukan bermakna ada tujuh jambatan, tetapi kalau nak mudahkan kefahaman kita, di siratal mustaqim ini ada tujuh roblok. Ada tujuh sekatan jalan raya yang disekat, yang ditahan oleh para malaikat. Cuma di sana menjadi khilaf di kalangan para alim ulama. Adakah semua manusia ini ditanya di tujuh-tujuh checkpoint ini? Sebab ada hadis-hadis yang menggambarkan seolah-olah ada di kalangan orang yang soleh, orang yang baik, yang muttaqin, yang dikasihi oleh Allah, dia tidak ditanya. Bahkan dia melintasi siratal mustaqim ini secepat kilat. Itu ada disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang gugur syahid ataupun orang yang mati di dalam perjuangan Islam, ibadah dia sangat baik dan dia menggunakan hayat dia untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tegakkan Islam di atas muka bumi Allah. Daripada dibangkit di alam kubur ke alam mahsyar, dia dibangkit dalam keadaan penuh dengan penghormatan daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sehingga kumpulan ini, kalau kita lihat, daripada kubur dibawa di hadapan mereka adalah syuhada, di belakang mereka adalah kumpulan yang mati dalam perjuangan Islam. Dia tak mati syahid, dia bercita-cita untuk mati syahid, tapi Allah tidak anugerah sehingga dia mati dalam perjuangan Islam. Tak melompat, tak tubuh pati baru, istiqamah, duduk dalam
Harakah Islam yang memperjuangkan Islam berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang ikhlas dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi oleh para malaikat. Bila manusia datang ke checkpoint yang pertama, ditanya kepada mereka berkenaan dengan yakni al-imanu billah, sejauh mana manusia beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul di zaman masing-masing. Bila ditanya, maka orang yang dapat menjawab asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi yang diimani adalah nabi di zaman masing-masing. Umat Nabi Musa beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salat dan nabi-nabi sebelum daripadanya. Umat Nabi Allah Ibrahim begitu juga umat nabi-nabi yang lain termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam kalangan kita semua ditanya, kita akan jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jawapan ini dijawab dengan hati yang ikhlas, jujur kepada Allah. Bagaimana ikhlas? Allah Subhanahu wa taala jadikan jawapan manusia di waktu ini adalah jawapan daripada terjemahan kepada amalan mereka di dunia. Sejauh mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa kita syirik dengan perkara-perkara yang lain. Dalam banyak perkara, bukan sahaja sekadar kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atas dunia, kita sebut macam tu. Quran tak pernah baca, nak beriman dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim lagi jauh. Ataupun kita ambil ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, benda-benda yang sesuai dengan nafsu kita saja, yang kita rasa seronok, yang kita rasa munasabah, maka kita berimanlah. Bak sembahyang, bak puasa, bak nikah kahwin, seronok sangat. Mari bab-bab yang lain dalam Al-Quran kita ingkar, kita kufur. Disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang seumpama ini tidak akan dapat mengucap syahadatain. Dia tak mampu. Lidah dia akan menjadi clue. Dia tak boleh nak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh sebut. Sebab dia menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan keduniaan, dia menganggapkan Al-Quran ini semacam lapuk. Sistem keuangan, dia menganggapkan kalau kita tak beramal dengan ribawi, kita tak beramal dengan benda macam ni, macam mana sistem keuangan nak hidup, macam-macam. Dia tidak yakin kepada Islam, kepada ajaran yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ajaran yang ditunjuk oleh Allah adalah ajaran yang berbentuk syumuliyah, yang lengkap. Yang kalau kita ambil satu juzuk begitu, memang kita akan rasa keluh kesah macam sistem perbankan Islam. Allah jadikan sistem ekonomi dalam Islam ada nizam yang boleh kita perdagangkan, kita berniaga, kita berurus niaga untuk membentuk kekuatan ekonomi dalam negara. Ada sistem dagang, ada sistem perniagaan, ada sistem jual beli, ada sistem perdagangan. Ada di sana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada benda mesti dalam bentuk
kita menolong orang lain, yang disebut sebagai at-ta'awun ataupun at-takaful al-ijtima'i. Ada benda yang Allah tetapkan di sini, kamu tak boleh berniaga, kamu kena tolong. Hutang piutang sebagai contoh, ada orang susah, kerajaan dia dengan rakyat, dia mesti bantu. Sebagai contoh, dia mesti bantu sebab rakyat membantu kerajaan. Kerajaan tak boleh hidup tanpa rakyat. Maka daripada cukainya, daripada apanya, daripada khidmat tenaga manusianya bekerja di jabatan kerajaan, menyebabkan kerajaan memiliki kekayaan. Maka apabila kerajaan memiliki kekayaan, ada benda yang kerajaan boleh berniaga dengan rakyat. Ya, ada. Cukai ada. Tapi dia ada kadar, dia ada syarat dia, dia ada peraturan dia. Di sana ada benda yang tidak boleh diperniagakan. Seperti hutang. Ataupun istilah kita pinjaman. Sekadar bayar perkhidmatan dan seumpamanya dibolehkan dalam Islam. Untuk membiayai orang yang bekerja, pegawai yang bekerja, sekadar itu. Tapi kalau dengan hutang menyebabkan dapat keuntungan berbilion-bilion ringgit, itu adalah ribawi. Tak diizinkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab bidang perniagaan telah dibuka oleh Allah dalam sektor yang berbagai-bagai. Dah banyak dah. Ini adalah takaful ijtima'i. Iaitulah tanggungjawab daripada pihak kerajaan kepada rakyat yang tidak boleh diperniagakan. Jadi kalau kita nampak yang ni je, kita kata kalau tak berniaga, mati, tak kena. Kita kena tengok ekonomi Islam secara global. Banyak lagi bidang lain yang kita boleh perniagakan, kita boleh perdagangkan. Jadi tak boleh kita bercakap, kalau tak ada riba, macam mana nak hidup? Subhanallah. Memang ini Allah tak bagi kita berniaga. Kalau kamu berniaga dalam perkara ini, dinamakan riba. Tak boleh. Bidang lain, sila. Nak jual beli, nak berdagang, nak macam mana sekalipun kita nak buat anak syarikat ni, nak urus, sila. 1001 macam bidang perniagaan dibuka oleh Islam. Cuma dalam bab pinjam-meminjam, jangan. Sebab orang pinjam, dia terdesak. Rakyat, dia miskin. Perhadirin sekalian, tidak ada siapa yang nak jadi miskin. Tak ada siapa yang nak susah. Tapi Allah mentakdirkan ada orang dilahirkan dalam kalangan keluarga yang miskin, dia jadi miskin. Ada orang dilahirkan oleh Allah dalam keluarga yang kaya. Beranak-beranak esok pergi buka akaun, masuk duit 1,000,000 dah. Nak kata macam mana? Maka apabila Allah cipta manusia ni, begitu keadaan, Allah jadikan warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Memang Allah mengangkat darjat manusia antara satu sama lain berbeza-beza supaya saling mengambil munafaat antara satu sama lain. Orang kaya, dia kena ingat, dia tak ke mana-mana kalau tidak ada orang miskin. Dia beli kereta besar. Kalau orang miskin tak buat jalan raya, dia nak lalu atas apa? Dia duit banyak, dia nak buat banglo, dia guna tenaga siapa? Orang miskin. Kita duduk atas kapek ni sebagai contoh, senang. Siapa yang bekerja buat kapek? Orang miskin. Bangunan kita ni, saya yakin tak ada seorang pun orang kaya mari plaster, mari cak ni, tak ada. Dia bagi piti je. Cak, aku upah. Nak panjat, nak pasang tap, apa semua sekali. Tak ada seorang orang kaya pergi pasang. Maka orang kaya, dia tak boleh berlagak. Tak boleh berlagak, tak boleh sombong, tak boleh ego dengan kekayaan dia. Tak boleh, dia kena ingat. Kaya dia ni kerana orang miskin. Maka oleh sebab itulah Allah jadikan orang kaya termasuk kerajaan yang ada duit
Dia ada tanggungjawab yang mesti disempurnakan secara at-ta'awun. Atas nama menolong. Nak berniaga yang lain, berniaga. Tolong, dia ada bidang dia. Maka kena tolong. Kalau kita ambil sistem lain daripada Islam, semua benda kita nampak nak untung. Baik nak untung. Untung bahagian, untung bahagian lain tak apa. Tak apa. Ha, perniagaan mata wang apa semua sekali begini tak ada masalah nak berniaga, dia nak melabur sistem pembakaran, nak melabur tempat ni boleh, tapi bab pinjaman satu ini tak boleh. Dunia barat dia terbalik, pinjaman dia jadi satu bidang perniagaan yang dapat keuntungan paling besar. Ialah berniaga dengan orang susah. Orang susah. Dan benda ni lama dia buat zaman jahiliah. Sayyidina Abu Bakar dia jadi kaya raya waktu dia jahiliah lagi ni. Kenapa? Kan orang miskin. Buta dengan dia 100 dinar. Tak boleh bayar dalam masa 40 hari, naik 50%. Jadi 150 dinar. Pada hadirin sekalian, orang miskin, tabiat dia, bila dia meminjam, dia tak ada duit. Bila dapat duit, dia guna duit. Macam mana dia nak bayar? Tak mungkin menyebabkan seorang ni jadi hamba abdi. Jadi hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila jadi hamba, di sinilah Sayyidina Abu Bakar, dia perah keringat orang miskin. Buat kerja untuk dia, buat kerja untuk dia. Ramai kerja tanpa gaji. Dia kaya raya. Lama dah sistem jahiliah. Mari zaman moden kita ni cuba nak buat pula. Nak buat pula. Padahal bidang perniagaan dalam Islam dah banyak. Allah minta yang ni satu mesti dalam bentuk takaful ijtimai. Yang sayangnya kadang-kadang orang Islam sendiri pun dia jadi kabur benda ni. Dia kata macam mana nak hidup kalau tidak ada riba. Subhanallah, benda ni satu je. Yang lain kamu nak berniaga, kamu nak cari duit, carilah banyak mana sekalipun. Tapi dalam masalah pinjaman, tak boleh kita ambil lebih daripada kadar harta tersebut dan hanya pengurusan sahaja. Pengurusan boleh sekadar itu. Apa yang berlaku pada hari ini kita tengok. Kalau pinjam enggak, pinjam 100 ribu dekat-dekat 200 ribu bila bayar-bayar. Naik itu, naik ini, silap lambat sikit, tambah sana, tambah sini, macam-macam. Macam-macam. Jadi orang yang mengucap syahadatai, dia kena terima termasuk benda-benda yang seumpama ini. Dia kena terima. Kena yakin, kena beriman bahawa Islam ini adalah agama yang baik. Al-Quranul Karim ini mengatur kehidupan manusia dan Al-Quran tidak pernah ajar kepada manusia supaya manusia jadi bankrupt dan seumpamanya. Jadi kita tak boleh bercakap. Kalau pinjaman tak buat macam ni, macam mana nak hidup? Ini adalah satu benda yang perlu kita kena ingat. Kalau kita tak beriman, disebut oleh Ibnu Hajar, kita tak akan melepasi checkpoint yang pertama. Tak boleh nak sebut asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh sebut. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Urusan yang membabitkan hukum hakam Allah semua sekali. Kita kena imani. Tak boleh kita kata macam mana hukum Allah ni kerah. Kerah. Mencuri, potong tangan. Yang biasanya termasuk orang Islam sendiri dia tidak faham. Dalam Islam ini betul mencuri, potong tangan. Orang yang menyamu, merompok, diperoslah. Tangan dan kaki bersilang. Kita kena faham Islam agama bukan fokus kepada hukum, tapi Islam di agama mendidik, mentarbiah. Ya, dalam Islam ada hukuman. Kalau tak ada hukuman, macam mana nak didik manusia? Tapi dalam Islam kalau kita tengok, macam mana kita nak potong tangan? 1001 syarat diketatkan oleh para alim ulama, diketatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah ketatkan.
Macam kisah seorang yang berzina. Dia datang kepada Rasulullah, dia menyesal. Dia kata, ya Rasulullah, qad zanait. Wahai Rasulullah, aku berzina. Rasulullah paling kelain. Dia pusing mari ke depan ni, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah paling. Wahai Rasulullah, aku berzina. Rasulullah kata, balik. Balik. Dia rumah dia. Duduk tak lama mari pula, ya Rasulullah, aku berzina, buktinya aku mengandung. Nabi kita paling kelain. Wahai Rasulullah, aku mengandung, aku berzina. Rasulullah paling kelain. Rasulullah kata, balik. Kamu lahirkan anak kamu, pergi beranak, balik. Dia balik beranak rumah dia. Bila beranak, bawa anak pula mari. Ya Rasulullah, ni anak yang aku berzina. Rasulullah kata, balik. Susukan anak kamu. Lalu dia menyusu. Riwayat mengatakan 2 tahun dia susu. Dia mari pula. Mari pula ni. Sehingga Rasulullah terpaksa tanya sahabat. Wahai sahabat, orang ni betul ke tak betul kepala dia? Sahabat kata, orang biasa ya Rasulullah, kepala dia betul. Sehingga Nabi kita terpaksa di waktu itu terpaksa menjatuhkan hukuman ini. Apabila disebut oleh para alim ulama, kebetulannya tanya satu-satu ni dah dia mengaku ni payah. Ulama mengatakan kalau dia balik, dia tak datang kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia dan Rasulullah tak akan cari dia. Sebab apa? Sebab Islam bukan nak, motif dia bukan nak hukumkan, tapi nak menyedarkan manusia supaya manusia balik ke jalan yang benar. Dia bertaubat kepada Allah, insya-Allah lepas daripada hukuman. Begitu macam orang mencuri. Kita buka dalam kitab fiqh. Mazhab Syafi'i banyak, mazhab Imam Abu Hanifah ada syarat yang baru, mazhab Malik ada syarat-syarat yang baru. Macam-macam syarat diletakkan supaya orang yang mencuri ini terlepas daripada hukuman hudud. Bukan nak sabitkan orang bersalah untuk dijatuhkan hudud. Kita kena ingat. Ya, memang undang-undang hudud ada. Tapi Islam nak supaya orang yang buat jenayah ini dia balik ke jalan Allah dan dia terlepas. Sebab tu diletakkan syarat yang berbagai-bagai. Dan Rasulullah pesan, idra'ul hududu bisyubhat. Elok hukuman hudud sekiranya ada sebarang syubhat. Sebarang syubhat. Orang mencuri sebagai contoh, kena ada 2 orang saksi. 2 orang saksi kena tengok serentak. Berzina 4 orang. Kena tengok serentak. Tengok. Tengok pula jelas. Sebagaimana batan celok masuk dalam sarang dia. Kena jelas. Masuk mahkamah. Hakim kena tanya, panggil yang pertama. Ada 4 orang saksi, panggil yang pertama. Dah mu tengok guana? Dia pecah kain dulu ke, baju dulu ke, guana ke? Okey. Yang ni, tanda-tanda. Panggil yang kedua. Mu tengok guana? Dia pecah baju dulu ke, kain dulu ke, dia duduk lagu mana, begini, begini, begini. Dia kena cerita habis. Tanda. Yang ketiga panggil. Soalan yang sama, tanda. Yang keempat panggil, tanda. Tengok. Kalau ada percanggahan, tak boleh laksanakan hudud. Berpindah dia kepada takzir. Takzir tetap kenalah. Tapi hudud. Sebab itulah zaman Rasulullah, kita tengok hudud ini, khilaf antara ulama, 7-9 kes yang membabitkan hudud. Hari ini para hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok jenayah, zaman Rasulullah 2/3 zaman sahabat Rasulullah sehingga kepada zaman sahabat, 2/3 daripada dunia luas, zaman dia lama, tempoh dia lama. Kis hanya 7 kis dengan 9 kis. Zaman kita satu daerah padan lah, bak mencuri, bak apa ni, macam-macam. Zaman Rasulullah dia jadi tidak ada. Dan kita kena ingat dalam Islam ini, Islam tidak fokus kepada menghukum, tapi Islam nak mendidik. Walaupun hukuman dalam Islam itu memang hukuman yang sangat tegas. Kalau tak tegas, macam mana orang nak takut?
mencuri 2 rotan, mencuri masuk penjara 2 minggu. Siapa nak takut? Tapi dalam Islam ini Allah buat orang yang mencuri sabit kesalahan, cukup syarat potong tangan. Tapi nak potong tangan ini sentiasa saya sebut syibih mustahil. Boleh sebut begitu. Dan insya-Allah masyarakat jadi baik. Jadi kalau kita duduk atas dunia, kita mari rasa was-was. Undang-undang Islam tak apa sesuai. Ini keras sangat ni. Keras apa? Kita tak akan jawab syahadatain di poin yang pertama lagi. Tak boleh nak sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kita tak yakin dengan benda-benda yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada jambatan kedua, ia akan ditanya dengan sembahyang. Ini mengikut rukun Islam. Sembahyang. As-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiang kepada agama. Kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu. Imam Zahabi, dia bermazhab cenderung kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Zahabi dia kata orang yang tinggal sembahyang, walaupun dia tidak engkar, walaupun apa, dia tinggal sembahyang kerana malas, kufur. Mazhab lain, mazhab kita, Imam Abu Hanifah mengatakan dosa besar, tak kafir. Imam Zahabi kafir. Sebab apa? Dia nas dia, kalau nak kira di sudut nas, saya tengok dia lebih kuat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Ini hadis Nabi yang sahih. Siapa yang tinggal sembahyang secara sengaja, dia kafir. Walaupun dia tidak engkar, dia kafir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dan Rasulullah pernah minta sahabat supaya punggah kayu, pergi bakar rumah. Kalau tidak kafir, takkan Rasulullah buat macam tu? Minta bakar rumah. Jadi para alim ulama ada yang menyebut begitu. Ala kulli hal, kita di dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan solat, kalau kita tinggal tanpa kita engkar, dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Dan kita jangan pula jadi longgar benda macam ni. Tak apa, dosa besar je. Jangan main. Masuk neraka, jangan main. Allah akan tanya checkpoint yang kedua, bagaimana sembahyang kita. Dan di sini disebut oleh ulama-ulama, hatta dalam mazhab Syafi'i pun, orang yang meninggalkan solat walaupun dia tidak engkar, walaupun kita berpegang meninggalkan solat ini dosanya besar, checkpoint ini kita tak akan lepas. Tak akan lepas. Maknanya solat, solat dalam keadaan yang terbaik, dengan khusyuknya, dengan segala-galanya, yang mesti kita kena, kita kena jaga sebaik mungkin. Kemudian ditanya kita berkenaan dengan puasa. Begitu juga puasa. Biar puasa kita ni betul-betul memberi erti yang sebenar. Bukan puasa sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Kam min sa'imin lam yanaluhu syai'an illa al-ju'a wal 'atash. Disebut oleh Rasulullah, ramai orang puasa ni dia tak boleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maknanya puasa dia ni batal, puasa dia tidak dihitung oleh Allah, yang dia bolehnya lapar dahaga. Maknanya dia tak buka puasa, tapi puasa dia tak sah. Sebab apa? Ruh puasa tak ada. Ruh puasa tak ada. Jadi biar kita buat ibadah ini dalam keadaan yang sebaik mungkin. Begitu juga zakat. Zakat, kita kena faham kadang-kadang kita ni ralik. Habis tahun cukup tahun. Habis tahun ganti tahun. Habis tahun ganti tahun. Duit simpanan ada, itu ada, macam-macam. Kalau kita ni bertani apa semua sekali, zakat hasil, zakat itu, zakat ini, kadang-kadang kita cuai, kita abai. Orang yang berniaga, zakat perniagaan dia, ini kena pakat-pakat jaga. Kena pakat jaga. Sebab harta kita ni bukan harta kita. Al-malu malullah. Harta ni milik Allah. Cuma Allah singgah dekat kita saja. Sebab apa disinggah oleh Allah? Sebab
linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, nak tengok. Sebab itu harta ni Allah tak buat macam sifir ilmu hisab. Orang ni belajar BA dia dapat banyak ni harta, belajar master dapat banyak ni, belajar PhD dapat ni, kemudian dia dapat prof pula, prof madya banyak sikit pada pada PhD, prof penuh banyak. Dah, dia tahu macam tu. Ada orang belajar darjah 3 sekolah rendah jutawan, belajar sampai PhD dapat prof, tak boleh buat rumah sampai kemati. Ada. Sebab apa? Harta ni milik Allah, Allah bagi. Orang ni dapat sikit, dapat banyak, tapi dapat banyak uji Allah, uji kamu pemegang amanah, macam mana kamu nak buat dengan harta kamu? Aku bagi saja, nak tengok. Ada orang sampai lupa zakat, sedangkan duit itu duit Allah. Alhamdulillah dah Allah singgah pada dia duit ni, menyebabkan dia dinamakan jutawan, dinamakan bangsawan, macam-macam. Sepatut dialah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Ramai-ramai manusia yang ada, Allah tak bagi, tiba-tiba Allah bagi kat dia. Cuma biar dia faham sikit, ini bukan harta dia. Al-malu malullah, harta ini milik Allah dan dia pemegang amanah. Maka dia nak bagi pada siapa? Amanah ni ada dalam Quran. Ada anak yatim, ada wafi sabilillah, dia ada anak, dia ada isteri, dia apa. Jangan pula bakhil dengan isteri. Ada juga isteri nak beli cincin pun berkira, tapi dia beli sport ring kereta dia 5-6 ribu tak berkira. Dia bergaya sana, bergaya sini, ada. Wallah alam cerita betul ke tak, tapi ada seorang hamba Allah mari minta saya, ustaz tolong semaya hajat, tolong ustaz. Kata sebab apa? Dia sebutlah, dia kata suami dia ni memang susah lah ustaz, dia kata saya tertekan. Saya kata susah macam mana? Dia kata Allah bagi duit dia ni banyak ustaz, dia kata banyak sungguh. Apa dia cerita, dia bayar yuran Padang Golf di sekitar KL 160 ribu setahun yuran Padang Golf. Tapi isteri dia ni nak beli tu sikit pun dia berkira. Jenis macam ni. Okey, nak main golf tak salah, tapi jangan langgar agama. Sudahlah, main golf tak semaya, ini tak boleh lah. Main golf pakai seluar pendek tak boleh. Nak main boleh, main. Saya pun pernah main golf. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita bayar yuran golf 160 ribu, biarlah ada kebajikan yang kita buat untuk fukara, untuk masakin, wafi sabilillah, ibnu sabil, apa semua sekali ni, paling-paling kurang 160 ribu juga. Sebab apa? Al-malu malullah, kena ingat. Ini yuran gok 160 ribu, masjid tepi rumah dia bocor, tak ada siapa nak baiki. Tak boleh. Fakir miskin dalam taman yang dia duduk ni ramai. Fakir miskin di kampung dia sana tak boleh nak sekolah, tak boleh macam-macam. Sekarang ni mula kita dengar dah, orang tak boleh, anak ni belajar sekolah rendah, masuk menengah, surrender. Tak boleh nak hantar dengan yurannya, dengan apanya, tak mampu. Ramai. Biarlah kita habiskan juga. Jadi checkpoint yang keempat ni ditanya berkenaan dengan zakat. Dan disebut oleh para alim ulama, bukan saja zakat, tetapi ditanya berkenaan dengan harta kita sekali. Di checkpoint ni, harta kamu macam mana? Kamu agih macam mana? Ini kamu pemegang amanah saja Allah bagi. Kamu pemegang amanah. Kamu menyempurna ataupun tidak amanah yang diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingatlah, kita ni akan ditanya di checkpoint ini. Kemudian ditanya berkenaan dengan haji, berkenaan dengan umrah, samalah. Duit banyak. Amerika pergi dah. Dah 3 kali. Alhamdulillah. Washington DC, pergi California, pergi itu 3 kali. Jepun, Jepun banyak sikit dah, sebab dekat sikit. China, China tak ingat nak bilang dah banyak. Dah Mekah, Mekah lagi. Ni parok ni. Dok lagi.
rumah lepas sambung-sambung, tiga biji rumah. Walaupun bini seorang pun, tiga biji rumah. Kenapa duit lebih? Mekah pergi? Dah. Ini tak boleh. Kena jaga. Tanggungjawab kita. Haji, umrah, tanggungjawab kita. Kita kena pergi. Ini adalah tugas yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Kita kena sempurna baru kita lepas. Dan yang terakhir yang disebut di dalam hadis yang banyak, orang yang menzalimi orang lain. Ini checkpoint yang paling akhir. Orang yang menzalimi orang lain ni, saya kalau saya baca dalam syarah-syarah hadis, kadang-kadang menakutkan kita. Kita jangan menzalimi orang lain. Jangan menzalimi keluarga kita, isteri kita, anak kita. Menzalimi di sini, yakni kita memimpin anak isteri bukan ke jalan Islam yang benar. Kita pimpin dia pergi kepada jalan yang lain. Disebut menzalimi orang lain. Suami, dia ada tugas dan tanggungjawabnya. Tugas dan tanggungjawab, dia kena jadi ketua keluarga dia. Ketua macam mana? Ketua memimpin keluarga dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sebagai suami, dia sebagai isteri, duduk bawa anak-anak ni ke arah yang menyesatkan. Bunyi ada hiburan, dia yang dulu lagi pergi. Ada konsep itu, konsep ini. Kadang-kadang panggil anak-anak, mari. Kita tengok TV ni, konsep sedap. Kalau dengan kuliah, pahit lepas. Nak bawa anak apa semua sekali, mari ke masjid, payah. Sehingga berlaku dengan malah saya sebut. Kalau kasar pun pakat telan, buat guana. Ibu bapa molek dengan kepiuh, dengan kain pelekat. Anak pakai seluar ketak pun tak pernah tegur, tak berani nak tegur. Dia mengzalimi anak dia. Kena tegur, kena larang. Dunia hari ini saya tengok sangat-sangat membimbangkan benda-benda yang seumpama ini. Mak ayah molek, pakai serban, bukan saja atas kepala, pakai tabau lagi, belit tekuk lagi. Anak pakai macam baru buah nakal. Napuk habis mana gunung, mana bukit, mana lurah, mana tu nak habis napuk. Kita memimpin manusia ke arah yang zalim. Kita mengzalimi orang lain. Zalim ini bukan saja kita pukul dia, kita tipu dia. Dah disebut dalam hadis, syarah kepada hadis, kita memimpin manusia kepada jalan yang tidak baik, bermakna kita mengzalimi dia. Kalau kita pukul dia, kita mengzalimi dia. Kita khianat dia, pijak kepala dia. Kita nak naik pangkat, kita pijak kepala orang, kita mengzalimi orang lain. Checkpoint terakhir ini akan ditanya oleh para malaikat, dan kita mesti jawab sebagaimana yang kita lakukan di dunia. Kalau hari akhirat ni kita boleh berbelit macam dunia, tak apa. Malaikat kata gini, malaikat bukan gitu sebenarnya cerita. Cerita sebenarnya begini, begini, begini. Kita pusing sana, pusing. Dah. Hari akhirat, mulut kita akan bercakap sebagaimana yang kita buat di dunia. Kalau kita buat zalim, habis. Buat zalim, jangan buat zalim. Keluarga, kita ketua dalam keluarga, pimpin keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadi baik. Kita ketua di jabatan kita apa, dalam aspek ini kita kena pimpin ke jalan yang baik. Kemudian kita jangan buat benda-benda yang menyakitkan orang lain, yang salah. Kita pijak kepada dia, kita tipu dia, kita ugut dia, kita tukar dia kerja. Ini banyak berlaku. Tukar orang kerja, kenapa? Kalau akhlak dia tak baik gini, boleh tak apa tukar. Ini dunia hari ini jadi terbalik. Orang yang baik ini jadi mangsa. Ditukar. Hak jenis merapu, hak ni cepat naik. Hak baik, hak bekerja lillahi ta'ala, apa semua sekali, yang ni jadi mangsa. Ditukar sana, ditukar sini. Orang yang banyak kuliah, ditukar. Hak banyak merapu, tak apa. Jangan. Hari akhirat kita tak lepas. Dunia tak apalah, buat apa yang kamu nak buat, boleh buat. Tapi hari akhirat, checkpoint terakhir ni ditanya benda ini. Disebut oleh Ibnu Hajar lagi. Kalau kita buka dalam Fathul Bari, dia sebut mengapa poin yang terakhir ini ditanya isu kezaliman.
Jawab dia, kata Ibnu Hajar, untuk mengazabkan seseorang itu, cara Allah mengazab, semayang lepas, syahadatain lepas, semayang lepas, puasa lepas, zakat lepas, haji lepas, syurga dekat dah, syurga dekat. Tanya bak kezaliman, belum dalam neraka. Wal'iyazubillah. Ini jangan kita pandang satu perkara yang mudahlah, insyaAllah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang bawah tu boleh bacalah. Walun nas mururan ala sirat mayamru kalburq summa kamurur rih summa kamurut tayy summa ashaddur rijal wa nabiyyukum qa'imun ala sirat yaqul rabbu sallim sallim hatta tu'jizu a'malul ibad hatta yujzi'ur rijal fa yastati' la zahfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama kali lalui atas sirat adalah orang yang melaluinya seperti kilat. Nah, ini yang saya sebut, ulama mengatakan dia ni lepas checkpoint. Dia macam dunia ni lah. Ada roadblock checkpoint. Kalau dia lalu, bukan saja tanya, dia tabik pula. Dia tabik. Bos-bos besar yang lalu, dia akan tabik, bukan nak tanya lesen lagi. Sebab tu dalam negara kita ni ramah bos-bos besar, lesen pun tak ada bawa kereta. Tak ada lesen. Tapi iyalah. Dia begitu. Ibaratnya begitulah di hari akhirat. Bila orang ni betul-betul muttaqin macam kilat, dia lalu di siratal mustaqim. Kemudian orang yang lalu seperti hembusan angin. Macam angin yang bertiup. Cepat. Cepat macam angin bertiup. Kita kalau boleh yang ni pun Allahu akbar, syukurlah. Tak kilat pun tak apa, macam angin bertiup. Kemudian orang yang lalu seperti terbangnya burung. Ini orang semua ni ahlul jannah. Adalah ahli-ahli syurga Allah. Lalu orang yang paling payah. Ada orang yang lalu ni paling payah. Hatta disebut minhum man yamshuna ala rijli wa man yamshuna ala arba wa minhum man yamshuna ala dhahri wa minhum man yamshuna ala wujuhihim. Ada orang ni dia lalu berjalan kaki. Ada orang dia lalu merangkak. Ada orang yang dia lalu ini mengesok dengan perut dia. Ada orang yang lalu dengan belakang dia, mengesok ke belakang. Ada orang yang lalu muka dia ke bawah, kaki dia ke atas. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Ini kumpulan yang lalu dalam keadaan yang sangat payah, yang menyusahkan dia. Sedangkan saat itu Nabi kamu berdiri di sirat sambil berucap, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, hingga amal-amal yang membantunya untuk melalui titian tersebut tidak kuasa lagi, hingga ia tidak kuasa kecuali hanya merangkak. Ini situasilah yang perlu kita kena ingat dan perlu kita kena elok. Jangan jadi kita ni orang merangkak, orang yang meniarap, orang yang wal'iyazubillah muka dia ke bawah, kaki dia ke atas. Jangan jadi begitu. Summa yadribul jasar ala jahannam wa tilu syafa'a faqil wa mal jis ya Rasulullah qal dahdu mazilatun mazilatun fihi khatatif wa kalalib wa hisq. Kemudian dibentangkan jisr, yakni secara bahasa bererti jambatan gantung, jisir. Dia perkataan jisir ni banyak di Jordan. Kalau di sebelah Mesir dia panggil kubri. Dia pergi atas. Mesir ni dia panggil jisir. Jisir ni maknanya jambatan lah. Yang gantung yang ada jalan ke bawah dia. Maknanya bawah tu neraka lah. Neraka, jambatan ini naik sebelah atas. Baik. Atas dia, di sana ada neraka jahanam dan para nabi pun telah dibolehkan memberikan syafaat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu jisr, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tempat penyeberangan yang licin yang membuat orang yang menyeberanginya tergelincir. Di penyeberangan tersebut ada kait besi dan duri.
Ya, ini kita sentiasa dengar, memang disebut dalam hadis, malaikat yang menjaga neraka ini sudahlah jisir. Sirat ini halus, licin, tajam, sempit, macam-macam. Ada tukang kait pula. Hatta kalau kita tengok, kalau tak kait pun memang jatuh. Tapi nak cerita bahawa ada pengait pula. Maknanya tidak ada seorang yang jahat, dia akan terlepas. Jangan kita berangan-angan. Ha, jahat sikit terlepas kot, ramah-ramah. Ha, dia ni licik atas dunia. Licik. Ramah-ramah begini-begini. Ha, dia lepas semua. Lepas. Ha, buat lari duit, lepas. Buat itu, lepas. Ha, pecah amanah sana, lepas. Lepas. Ha, takut dia mari mikir, hari akhirat lepas juga kot. Ha, jangan. Ha, Allah nak cerita tak ada siapa lepas, cara mana? Licinnya, kecilnya, lebih tajam daripada pedangnya, macam-macam. Ada tengkait pula. Oh, nak lepas kot jalan mana? Ya, jawab dia, kalau kita buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, jawab dia, memang kita akan dihumbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka Allah. Para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekadar itulah. Kita tengok tajuk Siratul Mustaqim, dan insya-Allah yang baki-baki itu boleh baca insya-Allah di bulan depan ini. Kita sambung bab seterusnya, iaitu tiga tempat yang Rasulullah tidak akan salah kerana kebesaran perkara tentangnya. Kita akan tengok tajuk-tajuk seterusnya insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pagi ini, kepada sesiapa yang nak meneruskan sumbangan untuk Qadim dan untuk maklumanlah, kami jawatan kuasa Qadim, kita mula mengumpul dana untuk kita bina dua blok asrama. Untuk pasal yang kedua kita buat asrama, sebab baru ni kita ambil pelajar, terpaksa ambil yang lelaki saja. Jadi permintaan pelajar perempuan ini jauh lebih tinggi. Yang minta baru ni 100 lebih yang perempuan. Jadi terpaksa kita tolak kerana bangunan tu satu bangunan. Saya pun tak berapa nak percaya kalau duduk sekali, walaupun budak-budak ada tingkatan satu. Sebab zaman moden ni macam-macam. Jadi sebelum daripada berlaku apa-apa, kita buat keputusan kita ambil lelaki saja. Dan tahun depan kita berhasrat untuk ambil pelajar perempuan. InsyaAllah kita akan bina dua blok asrama insyaAllah di tanah berhampiran itu, dan insyaAllah kita sama-sama doa supaya Qadim ini dapat berjalan dengan baik, dengan teratur, dan kerja-kerja dakwah untuk non-Muslim ini berjalan, alhamdulillah, berjalan dengan teratur. Minggu lepas baru ni kita pergi di Pulau Ketam. Dan dari sana kita bagi amanah kepada Ustaz Mak Cina. Ustaz Mak Cina kena ada. Dia buka sekolah Tahfiz Mandarin di sana. Dan dia jadi salah satu daripada kegiatan dakwah kita yang memberi kesan yang sangat baik di Pulau Ketam. InsyaAllah. Dan selepas daripada ini kita ada satu seminar yang kita buat di Ipoh, Perak. Kita akan buat. Kita akan panggil kaum Cina untuk hadir. Kita buat di sebuah hotel di Ipoh, dan ini kerja-kerja kita lah, kita perkenalkan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja dapat disampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
Allahumma man arada bihaza ad-din khairan fawaffiqhu ila kulli khair wa man arada bihi syarran fakuzu aqza azizin muqtadirin ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma rudd kaydahum 'ala nuhurihim. Allahumma baddid shamlahum wa farrig jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم منصرنا عليهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.